Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fizi daripada GCN Motor. Okey korang, hari ni kita nak review dengan korang motor yang baru je masuk dekat kedai kita, iaitu Benelli TRK 502 LE. So motor ni, motor TRK ni yang version kedua punya. Motor tahun 2022. Harga jualan kita offer dekat korang cuma RM23,800. Deposit serendahnya RM100, kita offer dekat korang bulanan cuma dalam RM400 lebih sikit je lah. Okey. Motor datang fully standard original dia lagi, cuma ada beberapa aksesori tambahan lah. Okey, kita dekat sikit, kita tengok. Farid, dekat sikit Farid. Tayar pun cantik lagi, bunga depan belakang tebal lagi. Motor ABS twin channel depan dan belakang. Motor datang memang original, dah ada dia punya, kita panggil ni crash bar. Windshield pun original lagi. Side mirror pun original motor dia lagi. Ya, ini kita owner lama dia dah bagi sekali spotlight dua pasang, so kecil besar dua-dua function. Ya, ini tambahan lah, tambah untuk bracket brake yang panjang sikit, so kaki korang tak adalah sikit-sikit yang jatuh, sikit-sikit yang jatuh. Okey, box dia bagi tiga sekali, side box, top box, tiga-tiga aluminium original. Ni splash guard, splash guard memang datang asal daripada kilang, memang dah ada. Satu lagi, ni barang mahal, jarang-jarang jumpa. Cup holder. Korang naik motor, minum air, boleh letak sini. Okey, ini pun kita panggil tapak itik pun dah ada. Ini pun apa orang dah ada juga, owner lama dah pasang. Okey, tengok sini meter apa yang ada. Ini phone holder pun dah ada sekali. Mileage cuma 7,519 sahaja. Original mileage sangat rendah lagi, motor tahun 2023. Ini button untuk spotlight dia lah, on off, on off. Alright, so kita belanja sikit bunyi. Okay, so untuk korang 2022 Benelli TRK 502 LE warna merah, stok tak banyak, kita ada 2 biji je. Lagi satu 2021 punya. Yang ni 2022 baru lagi. So harga jualan cuma RM23,800, deposit serendahnya RM100, kita offer dekat korang bulanan cuma RM400 lebih lah untuk 7 tahun. Okey, sesiapa yang berminat boleh contact sales team kita ataupun link ada dekat bawah ataupun dekat atas ataupun dekat bio. Jumpa lagi next video. Bye bye.